Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung perkongsian kita mengenai Palestin. Dan pada malam berbahagia ini kita nak kongsikan tiga tajuk lagi, iaitu yang pertamanya sebelum zaman Nabi, Palestin sebelum zaman Nabi. Yang keduanya, Palestin ketika zaman Nabi dan juga sahabat. Okay. Dan yang ketiga, maknanya selepas daripada zaman tabi'in, atau berlepas zaman sahabat lah. So, tiga tajuk tu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okay. Pada kelas yang lepas, kita dah kongsikan dalam tajuk mengenai tanah Palestin ni. Kita ulang sikit pada tajuk iaitu sebelum mana Nabi SAW Okey. Jadi Palestin ni dia memang dah ada sejak daripada zaman Ubaid period. Siapa ingat Ubaid period ? Siapa boleh jawab Ubaid period tu zaman apa? Zaman lepas zaman Nabi Nuh, dan manusia tak ada catatan mengenai dia. Lebih kurang 4,000 tahun. Kita manusia ni tak ada catatan mengenai kita lebih kurang 4,000 tahun. Sampailah lepas Ubaid period, ada dua kerajaan yang besar yang dicatatkan. Pertama Mesopotamia, yang keduanya kerajaan Egypt atau kerajaan Mesir. Jadi tengah-tengah itulah Jerusalem. Jadi kerajaan Mesopotamia dan kerajaan maknanya Egypt ataupun Mesir lama ni, dia adalah dua buah kerajaan yang besar yang dicatatkan. Jadi pertemuan perjalanan tu adalah di bumi Palestin. Di bumi Barakah Palestin. Sebab itu kalau kita tengok peta Palestin, dia macam tiga kelopak bunga. Tiga kelopak bunga. Bayangkan Palestin tengah-tengah, sini benua Afrika, sini benua Asia, sini benua Eropah kalau melalui laut. Di mana dia tanah tengah-tengah betul. Datuk Salahuddin Al-Ayyubi mana sebut kalau siapa boleh menguasai Palestin, dia boleh menguasai dunia. Ini cerita sebelum wujudnya kapal terbang lah. Sebab daripada Afrika nak pergi ke Asia kena lalu Palestin. Asia nak pergi Eropah lalu laut kena lalu Palestin. Dia macam sebuah tanah yang ada tiga kelopak bunga tu. Jadi maknanya di Jerusalem ni memang telah wujud sebelum daripada zaman Bani Israel lagi lah. Jadi kita dah cerita pada minggu yang lepas atau kelas yang lepas macam mana Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim dia daripada Mesopotamia, kerajaan Ur. Kemudian dia kena bakar di sana, dia kata dah tak boleh duduk kat sini, dia nak ke Mesir. Jadi perjalanan dia ke Mesir itulah lalu dekat Palestin. Yang Palestin tu dah ada penduduk dia dah sebenarnya. Sebelum zaman Nabi Ibrahim dah ada penduduk dia. Dia kahwin dengan Siti Sarah yang berada dekat Palestin. Kemudian dia berulang ke Mesir, Palestin, Mesir. Kahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar ni orang Mesir. Dipanggil Hajar Masriyah. Jadi orang Mesir dia berbangga ada dua orang perempuan menjadi isteri dua orang Nabi. Satu Siti Hajar, satu lagi isteri Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Maryah Kibtiyah. Jadi maknanya itulah perjalanan dia. Okay. Jadi kemudian pendekkan cerita, lepas zaman Nabi Ibrahim ada anak nama Ishak. Daripada Ishak ada anak nama Yaakob. Yaakob ni nama kedua dia Israel. Yaakob Elias Israel. Israel itu gelaran dia. Israel maksud tentera Allah. Il-il ni Tuhan ataupun Allah. Sebab tu Bani Israel merujuk kepada anak-anak Nabi Yaakob AS. Bani Israel. Jadi anak Nabi Yaakob, Nabi Yusuf AS. Kita pun tahu, pendekkan cerita, Nabi Yusuf kena buang kat Perigi, bawa ke Mesir. And akhirnya membesar Nabi Yusuf sampai dia jadi menteri, dialah yang bawa seluruh Bani Israel pergi ke Mesir. Itu kenapa Bani Israel berada di Mesir. Lama duduk di Mesir, baik sangat dengan orang Kibti, baik sangat dengan orang Kibti. Jadi
pemimpin-pemimpin Bani Israel waktu itu melafazkan lafaz penghambaan. Dia kata gini lah, Kibiti, kita baik sangat kan, kita macam hamba lah bagi kau, bagi bagi orang Kibiti ni. Dia lafazkan lafaz penghambaan. Bermulalah Bani Israel ada lafaz penghambaan pada Kibiti. Mula-mula macam kawan-kawan je tu lah, okeylah, baiklah. Lama-lama generasi seterusnya memang menganggap Bani Israel macam hamba sungguh. Tapi memang hamba sebab lafaz penghambaan itu wujud. Sampai akhirnya dizalimi, sampailah ada raja ataupun Firaun kan, yang membunuh anak lelaki dan sebagainya kan, dan Allah lahirkan daripada Bani Israel Nabi Musa AS. Okey. Nabi Musa, kenapa dia tak bawa aja Bani Israel keluar daripada Mesir? Kan? Kenapa dia tak bawa aja? Sebab Bani Israel ada lafaz penghambaan. Sebab itu ketika Nabi Musa AS daripada Mesir, kemudian dia keluar daripada Mesir pergi ke tempat Nabi Syuaib AS, kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Kemudian ketika itu dia diperintahkan untuk balik ke Mesir, jumpa Firaun, idhab ila Firaun innahu tagha. Kan? Tugas dia dua benda. Satu, tegur Nabi Musa supaya jangan tagha, jangan mengaku Tuhan. Yang kedua, tolong bebaskan lafaz penghambaan. Kan? Jadi itu kisah dia. Jadi sampailah akhirnya, pendekkan cerita, Firaun terlalu marah sangat kan, dengan beberapa peristiwa. Kita akan cerita lebih detail pada kelak-kelak akan datang. Jadi Firaun pun kata, oh, nak kau nak keluar sangat, ha, kau keluarlah, berambus daripada Mesir, aku bebaskan kau. Barulah Nabi Musa boleh bawa keluar Bani Israel. Jadi Bani Israel zaman Nabi Musa kurang lebih 1300 ke 1400 tahun sebelum Masih, ya. Kurang lebih begitu. Kemudian dia pun balik ke Baitul Maqdis dan duduklah di sana bersama orang-orang Palestin, orang asal berada di sana. Okey. Sampailah tuan-tuan sekalian, iaitu ketika perpindahan zaman gangsa ke zaman besi. Dulu orang guna gangsa. Bronze Age ke Iron Age, kan? Itu zaman Nabi Daud AS. Tarikhnya bila? 1000 tahun sebelum Masihi. Sebab tu Nabi Daud antara mujizat dia, dia boleh melembutkan besi dengan tangan dia. Kan, tuan-tuan sekalian, besi ni dia boleh lembut darjah Celsius dia lebih kurang dalam, maknanya 1500 darjah Celsius. Kan, melting point dia lebih kurang dalam 3000 macam tu lah. Jadi cuba bayangkan ketika Nabi Daud AS memegang besi, dan ketika mujizat itu dibuat, berapa panas tangan dia tu. Kan? Dia boleh melenturkan besi tu. 1000 tahun sebelum Masihi. Kan? Saya nak selit sikit iklan. Kan? Relau dekat tanah Melayu kita di Kedah sana tu 800 tahun sebelum Masihi. Beza 200 tahun je dengan Nabi Daud AS. Ini bukan kita claim tau. Kan? Tuan-tuan boleh baca kajian mengenai Sungai Batu di Kedah. Relau paling besar di dunia. Kan? Lebih 3,000 relau. Perancis adalah 13-14. Jepun adalah 13-14. Kita beribu relau kat sana tu. 800 tahun sebelum Masihi. Kan? Beza 200 tahun je dengan Nabi Daud AS. Tuan-tuan, bila orang Melayu kita ni ada kemahiran membuat keris dengan kaedah memicit besi tu. Kan? Itu bukan dongeng, eh, dikaji oleh British. Buku-buku British tulis macam mana orang Melayu kita melembutkan apa dia tempa keris tu daripada besi tu. Tak ada seorang pun orang Arab mewarisi ilmu Nabi Daud. Tak ada seorang pun orang Yahudi mewarisi ilmu Nabi Daud boleh melembutkan besi daripada tangan. Tapi kenapa ada dekat orang Melayu kita? Kan, saya serahkan tuan-tuan untuk kajilah. Sama-sama kita baca. Kita kaji study atau iklan sikit Nabi Daud AS. Okey. Nabi Daud AS kemudian pendekkan cerita jadi raja. Jadi dialah menjadi raja Bani Israel. Bermulalah Bani Israel menjadi raja. Jadi maknanya Bani Israel menjadi raja bermula daripada zaman yang besarnya Nabi Daud AS. Jadi Nabi Daud AS kemudian dapat anak. Nama anak tu Sulaiman, yang kemudian menjadi Nabi, iaitu Nabi Sulaiman AS.
Nabi Sulaiman ni dia bukan saja boleh memerintah manusia, jin, setan-setan pun tunduk dekat dia. Binatang-binatang ni dia boleh memahami bahasa-bahasa binatang ni. Sampai dalam surah An-Namli, surah Smut, ketika Nabi Sulaiman dia berjalan dekat lembah, satu lembah tu, Raja Smut dia kata, "Wahai pengikut-pengikut sekalian, masuk kamu ke dalam lubang yang paling dalam. Kalau tidak mati, kita kena pijak dengan tentera-tentera Sulaiman." Nabi Sulaiman dia dengar, kata, "Ops, kita jangan lalu sini. Kita lalu tempat lain pula." Dia boleh mendengar. Itu surah An-Namli. Nanti tadarus baca surah An-Namli, kita jumpa kisah tu. Selepas Nabi Sulaiman wafat, maka kerajaan yang dipimpin oleh Bani Israel, bukan kerajaan Bani Israel tau, yang dipimpin oleh Bani Israel yang berada di Jerusalem terpecah dua. Satu kerajaan Judah, satu kerajaan Israel. Kerajaan Judah bahagian atas. Kalau sekarang ni nama tempat dia maknanya Nazareth, atau bahagian kerajaan Judah. Kerajaan Israel yang berada dekat Jerusalem sekarang, dia bukan kerajaan orang Israel. Dia diamanahkan untuk jadi raja. Ada dah penduduk asal kat situ. Jadi selepas Nabi Sulaiman wafat, dua kerajaan dia pecah dua. Satu kerajaan Judah, satu kerajaan Israel. Okey. Kerajaan Judah 700 tahun sebelum Masihi dikalahkan oleh orang-orang daripada Mesopotamia. Kemudian kerajaan Israel dikalahkan oleh orang daripada Mesopotamia juga, daripada Babylon, pada tahun 586 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi. Dan satu orang raja daripada Mesopotamia, atau kalau sekarang Iraq lah, namanya Nabuchadnezzar. Tuan-tuan salin dah janji bunyi je. Tulisan ni adalah kaedah merakam suara sebelum wujudnya video-video ni kan. Jadi tuan-tuan tulis janji bunyi betul lah tu kan. Cuma ada tulisan rasmi, oh macam ini sebenarnya eja dia kan, tapi tak semestinya macam tu, janji bunyi je, sebab tulisan ni kaedah merakam suara kan. Okey, Nabuchadnezzar 586 sebelum Masihi. Jadi dia serang kerajaan Israel yang berada di Jerusalem, tawan seluruh Bani Israel, bawa pergi ke Babylon sana tu. Jadi orang-orang, antaranya Nabi Zulkifli. Antaranya Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ni orang yang, maknanya Nabi yang diutus ketika itu, ketika Bani Israel dalam menjadi hamba. Jadi dia ni bekerja, dia hamba, Bani Israel menjadi hamba, bekerja petang-petang dia akan duduk dekat sungai Babylon tu. Yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar satu lagu In the River of Babylon, ni zaman dulu punya lagu lah, budak-budak ni, budak-budak muda tak kenal kot kan? In the River of Babylon tu, itu sebenarnya lepas petang-petang Bani Israel bekerja, dia duduk dekat tepi sungai Babylon, dia nyanyi benda ni, "In the remember of Zion." Zion tu merujuk pada Jerusalem. Dia teringat zaman Jerusalem tu macam mana. 586 sebelum Masihi. Habislah Bani Israel. Habis. Okey. 586 sebelum Masihi. Kemudian datang satu orang raja namanya Cyrus the Great. Cyrus the Great tawan Babylon, kalahkan Nabuchadnezzar. Setengah ulama menyebut Cyrus the Great ni lah Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Kan, Zulkarnain yang disebut dalam Quran, setengah ahli sirah. 586 sebab Zulkarnain ni dia ada dua pendapat yang besar. Yang besar, ada pendapat-pendapat yang lain. Satu Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi, satu lagi Cyrus the Great. Maknanya 500 tahun sebelum Masihi. Kalau pilihannya hanya dua, saya sendiri berpendapat Cyrus the Great. Kalau pilihannya dua, Cyrus the Great Pertama sekali saya the Great yang beriman. Dia maknanya dia memang menyembah Allah. Alexander the Great tak, dia menyembah dewa. Yang keduanya Zulkarnain tu satu gelaran. Zulkarnain yang mempunyai dua tanduk. Zulkarnain tu yang punya dua tanduk.
Kalau kita pergi dekat istana Cyrus the Great, kalau sekarang ni dekat Iran lah, dekat Parsi, ada gambar lama ukiran dekat istana dia tu, Cyrus the Great dengan dua tanduk tu, maka topi dengan dua tanduk. Kan? Zulkarnain tu dia apa nama? Dia adalah gelaran yang punya dua tanduk. Okey. Iklan sikit lagi. Zulkarnain yang terkenal dia antaranya kisah apa tau? Kisah dia mengurung makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun dalam bahasa agama Ya'jud dan Ma'jud. Kan? Ya'jud dan Ma'jud dia kurung tu. Ketika dia kata atini zubaral hadid, maknanya berikan aku kepingan-kepingan besi, 500 tahun sebelum Masihi, tuan-tuan cari dekat saya mana relau yang paling besar ketika itu. Mana relau besi paling besar ketika itu. Kita tak naklah obses kata besi daripada Kedah lah tu. Tak eh. Tapi buktikan ada relau yang lebih besar daripada Semenanjung Tanah Melayu. Tuan-tuan silan eh, Semenanjung Tanah Melayu kita ni penuh misteri tau. Okey. Saya pergi ke Iraq berbual dengan ahli akademik di sana. Saya kata, wah, Mesopotamia ni tamadun selepas Ubaid period. Apa dia kata? Dia kata, okey, memang ada bangunan-bangunan daripada Sumeria, Mesopotamia, tapi tak jumpa satu jasad pun lama yang berada di Mesopotamia. Tempat kamu bangunan tak ada, orang ada. Kan ditemui jasad apa nama dekat Kelantan kan, dekat Perak Men dan sebagainya kan. Bangunan tak ada, orang ada. Tempat kami bangunan ada, orang tak ada. Kan. Habis tu macam mana? Kau fikirlah sama-sama cari jawapan. Aku pun tak ada jawapan lagi. Kita sama-sama fikirlah. Dia dalam kelas-kelas macam ni, selain daripada kita berkuliah, tuan-tuan sama-sama study juga, kaji juga. Jadi at least ada nak membaca, ada nak mengkaji kan. Jadi itu. Jadi bermulalah pada Cyrus the Great, maknanya yang bawa balik Bani Israel pindah pergi ke balik, bawa balik pergi ke Jerusalem lah. Dan sebahagian Bani Israel tak nak balik, dia duduk dekat Parsi kan, terus duduk dekat Parsi. Dan kalau yang duduk dekat Parsi ni yang kemudiannya bercampur baur fahaman dia tu dengan penyembah api kan. Jadi itu yang kemudiannya, sebab tu kalau dalam hadis yang disebut antara penyokong Dajjal besok adalah orang Yahudi daripada Isfahan. Macam mana Yahudi boleh ada Isfahan? 500 tahun sebelum Masihi, ketika orang, maknanya Cyrus the Great, maknanya serang Babylon, bebaskan Bani Israel, sebagiannya balik ke Jerusalem, sebagiannya duduk dengan Cyrus the Great. Maknanya duduk kat situ. Okay. Kemudian tuan-tuan sekalian, Cyrus the Great ni satu benda yang dia buat bercita-cita kan. Dia biasalah raja dulu ni dia nak jadi orang paling berkuasa kan. Jadi cucu Cyrus the Great kan pergi serang Greek. Pergi serang dan bakar kota Greek. Kan? Jadi kemudian 300 tahun sebelum Masihi, orang Greek menyimpan dendam. Itu yang Alexander the Great datang ke tanah-tanah Parsi, bakar pula istana kat Parsi itu. Dan jatuhlah tanah Parsi kepada Alexander the Great. Tapi Alexander the Great seolah-olahnya lah macam kena sumpah lah ya. Bukan sumpah lah kan, tapi bahasa saya nak cari bahasa tu tak jumpa lah. Dia meninggal tiba-tiba dekat dalam istana Cyrus the Great dekat Babylon. Kan? Saya dah pernah pergi ke Iraq, ke Babylon. Dia ada satu altar dekat situ, Alexander the Great tersungkur meninggal. Mengikut ahli sejarah sana. Kemudian mayatnya itu dibawa pergi ke Mesir, dimakamkan atau dikuburkan dekat Alexander dekat Mesir lah. Ada orang tengah menggali kubur, nak cari kubur Alexander the Great, tak jumpa lagi sampai sekarang. Lepas Alexander mati,
kerajaan besar dia diteruskan oleh jeneral-jeneral dia. Itu yang salin istilah ni, itu yang dipanggil. Lepas tu kerajaan tu diistilahkan Sulukiyah, kalau bahasa Arab dia lah, kan? Ataupun Seleucid, kalau bahasa Sulukiyah. Sulukiyah ni maknanya jeneral-jeneral Alexander the Great lah. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, sampailah lebih kurang 30 tahun sebelum Masihi. 30 tahun sebelum Masihi, maka kerajaan Rom diasaskan. So kerajaan Rom ni diasaskan pada 30 tahun sebelum Masihi. Kan, maharaja pertama dia adalah Maharaja Augustus. Maharaja Augustus. Kan, dia panggil Caesar ataupun Kaisar. Caesar tu orang British panggil. Kan, sebahagian pronunciation dia Kaisar. Arab pun panggil Kaisar. Kaisar Rom. Jadi orang Rom diasaskan lebih kurang 30 tahun sebelum Masihi, 27 sebelum Masihi, di Islam macam itulah, 30 tahun sebelum Masihi. Jadi kemudian orang Rom inilah yang mengambil tanah-tanah tinggalan daripada Sulukiyah ni, Sulukiyah ni termasuk Baitul Maqdis. Jadi bermulalah Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang Rom. Okey. Satu Masihi Nabi Isa lahir. Nabi Isa lahir. Jadi ketika Nabi Isa lahir, raja ataupun gubernur yang berada di Jerusalem tengok-tengok bayi ni boleh bercakap, waktu anak ni boleh bercakap waktu bayi lagi. Ini kalau besar ni melawan ni nanti, nak dibunuhnya Nabi Isa AS. Kan? Itu raja ataupun gubernur Rom yang berada di Palestin, Jerusalem. Jadi kemudian Siti Maryam bawa lari Nabi Isa. Kan, pendekkan cerita, balik ke kampung dia Nazareth. Nabi Isa ni dia berasal daripada Nazareth. Kan, tadi kalau siapa ingat, Nazareth ni kerajaan kerajaan Bani Israel yang apa nama dia? Judah, bagian-bagian utara Judah, Nazareth ni. Nazareth dalam bahasa Arab disebut Nasirah. Nazareth bahasa Inggeris. And, ataupun bahasa Greek, dalam bahasa Arab Nasirah. Sebab itu orang-orang yang orang-orang Kristian disebut dalam bahasa Arab orang Nasrani. Orang Nasrani, orang yang berasal daripada Nazareth. And kalau tuan-tuan pernah tengok Bible, pergi ke hotel mana-mana, tengok, kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Mana Jesus daripada Nazareth. Nazareth dalam bahasa Arab Nasirah. Sebab tu orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Okey. Jadi ketika satu Masihi itu, orang Rom memang bertentangan dengan ajaran Nabi Isa AS. Mana-mana ajaran Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Isa nak dibunuhnya. Diburunya, tuan-tuan sekalian. Kan? Mana-mana semualah Hawariin. Hawariin ini istilah sahabat bagi Nabi Isa AS, nak dibunuhnya. Kan? Itu yang satu orang Hawariin dia namanya Barnabas. Barnabas ni dia lari daripada Jerusalem, duduk dekat Cyprus. Cyprus, saya dah ziarah makam dia. Kalau ulama-ulama Islam kita datang ke Cyprus, pergi makam Barnabas ni akan sedekahkan Fatihah. Kan? Itu yang dimaklumkan kepada oleh ulama-ulama dekat Cyprus sana. Sebab itu adalah sahabatnya Nabi Isa AS. Kan? Maknanya berada di sana, di dekat Cyprus sana. Okey. Jadi maknanya nak dibunuh. Ajaran Nabi Isa AS. Okey. Antara yang nak bunuh, yang beri nak bunuh adalah orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi, tuan-tuan sekalian, dia tak percaya kepada Nabi Isa sebagai seorang nabi. Kan? Dia tak percaya. Orang Yahudi tak percaya Isa sebagai seorang nabi. And bagi dia, Nabi Isa ni adalah satu orang ustaz muda, nak senang faham bahasa dia, ustaz muda daripada kampung yang datang ke Kuala Lumpur, nak cerita nak senang faham. Tiba-tiba nak tegur ustaz kat Kuala Lumpur, macam itulah nak cerita dia, kan, nak senang faham lah. Dah lah ustaz kampung datang ke Kuala Lumpur, contohnya Kuala Lumpur kan aktif kuliah-kuliah macam ini, kan. Lepas tu tiba-tiba datang,
cakap ustaz sana tak betul, ustaz sana tak betul. Jadi orang Yahudi tu memang tak puati betul dengan Nabi Isa. Dalam dia kata ni ustaz kampung, ada skandal pula tu. Nabi Isa ni dia ada satu orang kawan perempuan kecil, memang membesar dengan Nabi Isa kat Nazareth sana tu. And dia yang tolong Nabi Isa berdakwah bagi side muslimah ni lah. Nak ceritanya biro muslimah lah. Nak cerita rasa nak faham biro muslimah ni. Nama orang ini, orang perempuan ni, nama dia Maryam Majdaliyah. Allah apa kesusahannya nama, kan? Maryam Majdaliyah. Dalam versi bahasa Inggeris, kalau kita pernah dengar, namanya dipanggil Mary Magdalene. Kan? Kalau siapa pernah baca kisah-kisah, Nabi Isa, Mary Magdalene. Jadi setengah orang Nasrani ini dia berpendapat Mary Magdalene ni isteri Nabi Isa. Kan? Itu pandangan dia lah. Kan? Kita dalam Islam, Nabi tak pernah sebut kisah Nabi Isa waktu ada pernah berkahwin ataupun tidak. Kan? Maryam Majdaliyah. Kalau tuan-tuan pernah tatap gambar, bagi versi orang Nasrani, Nabi Isa kena salib, kan? Versi orang Nasrani, Nabi Isa kena salib. Tapi dalam Quran sebut wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi diserupakan. Kan? Jadi kalau kita tengok versi-versi orang Nasrani yang turunkan, yang turunkan jasad yang kena salib tu, ada dua orang perempuan. Kan? Satu Maryam mak dia, satu lagi Maryam Majdaliyah yang kawan dia tu. Kalau kita tengoklah, kalau kita tengok kat internet tu kan, nampak tu kan, dua tu. Okey. Jadi orang Yahudi ni memang tak puas hati betul dengan Nabi Isa ni. Jadi dia yang berusaha untuk Nabi Isa tu dibunuh. Dia yang pengaruhi orang Rom kata, "Oh, ini memang jahat punya orang. Kita kasih bunuh sajalah." Kan? Jadi dia berusaha. Dia berusaha untuk bunuh, suruh bunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan sampai sekarang, orang Yahudi hanya 2% saja yang menganut Kristian. Yang lain tak percaya pada Kristian. Kan, dia tak percaya. Hanya 2% saja. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok kadang-kadang perkongsian-perkongsian video yang berada di Jerusalem, kan, orang-orang Nasrani ni dia buat ritual dia, orang Yahudi ludah dia. Sebab dia tak percaya. Bagi dia, ustaz kampung yang ada skandal bagi dia. Jadi itulah perangai orang Yahudi. Dalam Quran Allah sebut, pekerjaan dia suka bunuh Nabi. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Suka-suka dia nak bunuh para Nabi ni. Sebab tu kita tak pelik orang, dia boleh bunuh orang Gaza, orang mana, tak pelik. Sebab apa? Dulu Nabi pun dibunuhnya. Dulu Nabi pun dibunuh. Dia tak berani bunuh 3 orang Nabi, tuan-tuan sekalian. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Kenapa 3 orang Nabi ni tak berani dibunuhnya? Sebab 3 orang Nabi ni lebih garang daripada 2 orang ni. Nabi Musa AS kan dia pernah, kalau bahasa terjemahan street dia, tumbuk orang lah kan, tapi dia tolak lah kisah tak baca Quran kita akan jumpa tu, meninggal orang tu kan, maknanya orangnya kuat kan. Nabi Musa baking, Nabi Daud, oi, tangan dia boleh lebur besi kot kan. Ini kalau kena sepak ni, oi, tak berani bunuh Nabi Musa, Nabi Daud. Nabi Sulaiman, oi, jangan kan, nanti disuruh jin rasuk kan, tak berani dia. Tiga benda ni tak berani. Tapi Nabi lain semua nak dibunuhnya. Semua nak diusir, nak dibunuh dia. Itu Bani Israel. Bani pekerjaan dia. Kan? Okey. Jadi oleh kerana begitu, jadi akhirnya Rom, orang Rom waktu tu nak bunuh Nabi Isa, tapi Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dan yang diserupakan dia, sahabat Nabi Isa, satu orang Hawariyin dia lah. Okey. Jadi kemudian Bani Israel pun macam seolah-olah macam kita bawah Rom sekarang ni kan. Lama-lama dia nampak perangai buruk dia, orang Rom tak suka dengan dia. Orang Rom serang Jerusalem. Tarikhnya 70 Masihi. 70 Masihi orang Rom serang Bani Israel dipimpin oleh panglima Titus ataupun Titus. Kalau tuan-tuan biasa dengan brand baju ke jam ke, kita tuan-tuan akan jumpa brand Titus ataupun Titus tu kan, itu nama panglima yang serang Jerusalem. Okey, jadi kemudian itulah orang Yahudi dihalau daripada Jerusalem, tak duduk bersepah-sepah ke mana-mana pun daripada zaman Rom lagi, 70 Masihi, dia tak ada negara. Ketika itulah
satu kotak yang bernama tabut hilang dari tangan mereka. Tabut ni satu kotak. And dalam dia ni ada barang-barang mukjizat nabi-nabi terdahulu. Hilang. And dia panggil dalam bahasa Inggeris Ark of Covenant. And tuan-tuan, diorang kalau kita pergi Jerusalem, diorang mengkempenkan untuk cari Ark of Covenant tu. Dia waktu dapat banner negara dekat Palestin, dia gali semua tempat. Saya ada 4 jilid dia punya maknanya excavation dia. Dia belum dapat gali, cuma bawah Masjid Aqsa je lagi. Dia cuba gali, cuba gali, cuba gali, cuba gali. Dia nak gali buat apa? Sebab dia nak cari Ark of Covenant. Bagi dia itu ada barang-barang mukjizat, kan? Dan maksudnya dia boleh nak buat apa-apalah pada dia, eh? Pada dia. Ada orang tanya saya, jumpa ke agak-agak tabut ni ataupun Ark of Covenant ni? Wallahu alam. Tak disebut dalam hadis, tak disebut dalam Quran, mana jumpa ataupun tak. Tapi tabut tu disebut dalam Quran, surah Al-Baqarah. Wujudnya tabut tu. Nanti tadarus lah. Buka surah Al-Baqarah tu. Kan? Kita jumpa tabut disebut dalam surah Al-Baqarah. Jumpa ke tidak, tidak disebut. Wallahu alam. Okey. Jadi bermulalah Bani Israel tak ada negara, tapi tetap dia buat kacau. Sampailah tuan-tuan sekalian, Maharaja Rom memeluk ajaran Nasrani pada 300 tahun sebelum Masihi. 300 tahun sebelum Masihi, Maharaja Rom dia peluk agama Nasrani. Nama maharaja itu Maharaja Konstantin. Ha, itu yang kemudian dia bina satu apa nama satu kota, ibu kota dia dinamakan Konstantinopel. Maharaja Konstantin 300 tahun mas 300 Masihi. 300 Masihi, eh. Ha, dia, jadi dia bangunkan gereja yang agak mana tertua di dunia secara rasmi, eh, iaitu satu dipanggil Holy Sepulchre. Allah, macam eja dia, tuan-tuan eja je lah janji bunyi dulu, kan? Holy Sepulchre. Holy Sepulchre tu betul-betul kat Jerusalem. Kalau mengikut versi orang Nasrani, Holy Sepulchre tu tempat Nabi Isa kena salib. Yang keduanya dibangunkan Church of Nativity. Church of Nativity ni berada di Baitul Laham. Itu tempat Nabi Isa lahir. Kalau ikut versi bahasa, versi orang Nasrani. Itu yang besarnya lah. Church of Nativity dengan Church of penama Holy Sepulchre. Okay. Holy Sepulchre ni kalau ikut versi bahasa penama Nasrani, tempat Nabi Isa kena salib. Okay. Nativity itu tempat Nabi Isa, Nabi Isa lahir. Okay. 300 Masihi. Okay. Lebih kurang 300 Masihi juga inilah kerajaan Rom pecah dua. Satu Rom Timur, satu Rom Barat. Lebih kurang 300 Masihi ini jugalah Rom pecah dua, Rom Timur dengan Rom Barat. Dan Rom Barat, tuan-tuan sekalian, lenyap lebih kurang 100 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi lahir 570 Masihi. And, jadi ketika itu Rom Barat lenyap dah. Tinggal Rom Timur. Jadi Rom Timur dan juga tanah-tanah jajahannya termasuk Palestin. Okey. Maka Nabi pun lahir 570 Masihi. Okey. Habis bab yang pertama, iaitu Baitul Maqdis sebelum zaman Rasulullah dan juga sebelum maknanya zaman sahabat. Okey, kita masuk bab yang kedua pula. Okey. Tuan-tuan sekalian, bab yang kedua. Nabi lahir pada 570 Masihi. Ketika itu ada satu kerajaan yang gagah juga di bahagian selatan, dipimpin oleh Raja Abrahah. Berapa ketika sebelum Nabi lahir, eh? Dia yang serang. Dia tengok Kaabah ni maju, eh? Kaabah ni maju, nak senang faham, nak senang faham. Mekah ni macam Kuala Lumpur lah, eh? Yaman ni macam Johor, eh, nak senang faham, eh? Johor. Madinah ni macam Kedah. Jadi Mekah ni Kuala Lumpur tengah-tengah lah. Jadi dia kata, apa kemaju ni Kuala Lumpur ni? Rupanya ada Kaabah. Kita bina lah Kaabah kita, dia pun bina Kaabah dia. Kaabah dia bulat, saya dah sampai tuan-tuan silahnya, ada kat Sana'a Yaman. Kaabah dia bulat, kenapa bulat? Mudah untuk orang tawaf. Dia buat Kaabah tapi tak laku-laku juga. Maka dia kata, kita kena roboh lah Kaabah dekat Mekah tu.
Ketika dia datang dengan dia punya rombongan tentera yang sangat besar nak merubuh Kaabah, Allah Subhanahu wa taala hancurkan tenteranya itu dekat sekitar padang Arafah. Dikirim tentera elit dari neraka, iaitu burung ababil. Tahun itu jugalah tahun Nabi lahir. Sebab tu Nabi lahir dipanggil tahun gajah, sempena dengan gajah nak menyerang Kaabah tu. Tarikh Masihi dia 570 Masihi. Okey. Maka Nabi pun lahir, tuan-tuan sekalian. Kemudian Nabi pun membesar. Kemudian Nabi, pendekkan cerita, Nabi dapat wahyu pada 610 Masihi. 40 tahun selepas itu, 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Maka Nabi pun sampaikan Islam ni, agama Islam ni sebagainya, dapat tentangan dan sebagainya. Kemudian pendekkan cerita, 610 kan. 10 tahun selepas itu Nabi Isra' Mi'raj. 620 Masihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Baru orang dengar balik mengenai Masjid Aqsa tu. Masjid Aqsa. Maka Nabi balik. Okey, tak senang faham, peta tadi . Mekah, kalau semuanya tanah Melayu ni mana? Kuala Lumpur kan? Kuala Lumpur. Madinah, Kedah. Kedah kan? Jerusalem ni Bangkok. Jadi Nabi ketika Islam Miraj tu, kalau nak senang faham dia, Mekah pergi ke Madinah, kena pergi ke Bangkok lah sana. Maka sampai sana. Baitul Maqdis yang berada di sana. Okey. Kerana Nabi pun balik-balik Nabi cerita agak detail mengenai Baitul Maqdis. Sebab perjalanan tu perjalanan satu malam tau. Logik langsung tak ada. Tuan-tuan, kalau saya cerita kat tuan-tuan pada hari ini, saya kata, tuan-tuan, pagi tadi saya serapan dekat Jakarta. Saya makan tengah hari dekat Bangkok. Ini contoh tau. Ada je kat Salam tadi ni. Ini contoh Saya makan tengah hari dekat Bangkok. Kena petang tadi saya minum petang dekat KLIA, terus saya datang kuliah sini. Tuan-tuan boleh percaya cakap saya, sebab apa? Ada logik. Ustaz naik kapal terbang murah lah tu. Ada logik dia. Tapi katakan kuliah kita ni tak usah jauh lah. 50 tahun lepas je lah. Kita hidup katakan tahun 1950-an contohnya. Sebelum merdeka sikit. Saya kata tuan-tuan, hari ni tadi saya berbalik daripada Bangkok tadi. Tak usah Jakarta lagi lah, Bangkok je. Mesti tuan-tuan susah nak percaya. 50 tahun dulu pun perjalanan jauh nak buat dengan dekat susah nak percaya tu. Tapi Nabi Baitul Maqdis, sebab tu ketika balik sahabat-sahabat ada tiga golongan yang ada. Pertama para sahabat, yang keduanya ahli kitab, yang ketiga orang kafir Quraisy. Jadi Nabi pagi itu balik Isra Mi'raj. Nabi seorang rasul, wajib sampaikan. Nak sampaikan macam mana tuan-tuan silan? Duduk dekat Kaabah macam mana aku nak cerita ni? Yang menyapa Nabi adalah Abu Jahal. Kata Ahmad, bergut kerut macam ada cerita baru je ni. Abu Jahal. Jadi dia kata, "Pakcik, memang ada pakcik cerita ni. Malam tadi pergi ke Jerusalem ni." "Ya ke? Muhammad, nak tak aku kumpul kau orang dengan cerita kau? Yang tolong kumpul kau orang adalah Abu Jahal. Abu Jahal kumpul kau orang." Jadi yang kumpul tiga. Sahabat, orang kafir Quraisy dan juga ahli kitab. Nabi pun cerita pergi Baitul Maqdis, semua cerita. Orang kafir gelakkan Nabi. Para sahabat diam. Nak percaya tak logik. Tapi kalau tak percaya, Nabi tak pernah berdusta. Orang yang pertama cakap aku percaya adalah Abu Bakar. Sebab tu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar digelak as-siddiq. Tak ada logik pun dia percaya. Maksudnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar yang kalau Muhammad cerita lebih pelik daripada tu pun aku percaya. Jadi kemudian ahli kitab yang senyap, ahli kitab kata, "Muhammad, ginilah. Kalau betul kau sampai Baitul Maqdis, kau boleh cerita sikit tak Baitul Maqdis tu macam mana?" Tuan-tuan, dulu dia tak ada Google dia.
Sekarang ni kita tak pernah sampai satu tempat kita boleh cerita detail tempat tu ada apa. Boleh tengok gambar, boleh tengok YouTube, boleh cerita. Dulu tak ada tau. Tak pernah sampai, takkan boleh cakap. Nabi cerita detail mana Baitul Maqdis, apa yang Nabi nampak itu, itu yang boleh kita dapat kisah-kisah Isra Mikraj tu. Maka maka apa kata ahli kitab, kalaulah Muhammad tak sampai, mustahil dia boleh cerita. Sebahagian besar ahli kitab beriman, sahabat lega, orang kafir Quraisy kata, oh Muhammad ni bukan ditipu ni, tapi dia ahli sihir rupanya. Jadi sahabat mendengar Baitul Maqdis secara detail selepas Nabi pulang daripada Isra Mikraj. Okey. Kemudian yang keduanya, bila yang termotivasi sahabat untuk dapatkan tanah Baitul Maqdis ni, selain daripada hadis Nabi, yang keduanya ketika peristiwa peperangan Khandaq. Okey. Nabi SAW daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Kemudian perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Khandaq ni yang gali parit tu. Gali parit tu. Okey. Ada satu periwayatan ketika gali parit. Gali parit ni tuan-tuan sekalian, dengan pasir ni dia bukan mudah, tak macam kita tanah eh. Jadi ada satu batu, batu besar yang sahabat kata, "Ush, macam mana buat parit ni pada batu besar?" Nabi pun minta segelas air, Nabi tuangkan maknanya ke air ini, kemudian Nabi minta beliung. Beliung tu satu tukul yang besar. Eh? Nabi pun hayun, "Bismillah, ya Allahu Akbar." Terkena beliung dengan batu, terpercik api. Nabi seolah-olah nampak sesuatu. Nabi bertakbir, "Allahu Akbar." Lawangan kali kedua terpercik, "Allahu Akbar." Kali kita, "Allahu Akbar." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kau bertakbir?" Nabi kata apa? "Percikkan api pertama aku melihat kan, maknanya kota Yaman jatuh ke tangan kamu." Kan? Kota Yaman. Uish, itu keturunan Abraha tu, macam mana nak buat ni? Kan? "Percikkan api yang kedua aku lihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu." Parsi? Wuih, itu kerajaan besar tu. "Percikkan api yang ketiga aku lihat kota Konstantinopel jatuh ke tangan kamu." Tak, kota Rom lah. Kota Rom, wuih, itu semua kerajaan besar tu. Kan? Tapi sebab Nabi sebut, semua termotivasi. Okey, tuan-tuan silan. Nabi wafat 632 Masihi. 632 Masihi. 636 Masihi berlaku dua peperangan besar. Satu peperangan lawan Parsi, satu lagi peperangan lawan Rom. 636 Masihi. Dan orang Parsi kalah 636 Masihi. Nama peperangan tu Salin. Nanti boleh mana boleh apa, buat rujukan, knowledge review, baca apa semua. Nama peperangan tu peperangan Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah. Qadisiyah. Dan para sahabat berjaya tawan istana Parsi. Yang istana Parsi, ingat tak? Istana Parsi pernah Maharaja Parsi koyakkan surat Nabi itu. Sahabat berjaya tawan 636 Masihi dekat sana tu. Kan? Nama tempat tu tuan-tuan salin ya, nama dia Tispun. Tispun. Nak senayat Spunti, kan? Tispun. Tispun sekarang Baghdad. Kan? Jadi orang Parsi 636, dua peperangan besar, satu Rom, satu Parsi. Kemudian orang Parsi, Parsi ini dia ada dua tanah tau. Satu tanah dataran, satu tanah bukit. Tanah dataran yang main dia dikalahkan, mereka lari ke tanah bukit. Tanah bukit. Tanah bukit berjaya dikalahkan seluruhnya 642 Masihi dalam peperangan Nahawan. Salin je nama dia, nanti buat rujukan. Peperangan Nahawan 642 Masihi. Habis cerita orang Parsi. Sekarang giliran Rom pula, 636 orang Rom pula. Nabi kata kota Konstantinopel akan dapat dikalahkan. La tuftihannal Qastantiniyah falani'mal amir amiruha walani'mal jaish dhalikal jaish. Kota Konstantinopel pasti akan dapat dikalahkan oleh kamu, dan orang yang dapat mengalahkannya sebaik-baik pemimpin, dan tentera yang ikut sebaik-baik tentera. Jadi satu orang sahabat bernama
Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari lead peperangan ke Konstantinopel, tapi syahid di sana. Makamnya berada di kota Konstantinopel. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, Rom, Parsi dah settle, Yaman dah settle. Sekarang ni Konstantinopel, kerajaan Rom, Konstantinopel. Maka para sahabat usaha, habis zaman sahabat tak berjaya. Habis zaman anak sahabat tak berjaya. Cucu sahabat tak berjaya. Tapi hadis ini diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi sampai akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menombangkan kota Konstantinopel 1453 Masihi. 1453 Masihi. Sultan Muhammad gelarannya Al-Fatih. Di Nusantara, tuan-tuan sekalian, ada satu peristiwa besar juga berlaku. Kerajaan Melayu kita berjaya membantu mengislamkan kerajaan Tanah Jawa. Dulu Nusantara ni ada dua tanah, satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Okay, tanah Melayu ni Sumatera semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa tanah Melayu, dan kepulauan-kepulauan Melayu. Sulawesi itu Melayu, Sulawesi tanah Bugis, eh? Bugis itu suku-suku Melayu, Kalimantan tanah Melayu, itu kepulauan-kepulauan Melayu tu. Melayu Islam dulu, kemudian kita bantu Jawa, Jawa, kemudian ada Wali Songo tu. Wali Songo berjaya mengislamkan Majapahit, tukar jadi kerajaan Demak. Maka sultannya digelar Sultan Al-Fatah. Di belah sebelah sini ada Al-Fatih, di belah kita ada Al-Fatah. Sultan Fatah, tuan-tuan sekalian, eh? Jadi maknanya Radin Fatah dia panggil, Radin Fatah. Radin Fatah tu bukan nama sebenar dia, gelaran dia. Kita ada Al-Fatih, kita ada Al-Fatah, sana ada Al-Fatih. Kita biasa cerita pasal Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi jarang kita cerita yang kita punya Sultan Al-Fatah kita. Kan? Bagaimana kita mengislamkan kawasan Nusantara kita ni. Itu nanti kita cerita kelas-kelas yang lain. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, maksudnya Konstantinopel tombang secara total Rom 1453 Masihi. Kan? Dan Sultan Muhammad Al-Fatih menukar nama Konstantinopel kepada Istanbul, Islam untuk selama-lamanya. Dalam dunia ni ada dua ibu kota yang diberi nama Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, satu lagi Islamabad. Kan, ketika Qaid Azam Ali Jinnah berjaya membuat negara Islam, diberi nama Pakistan. Kan, ketika itu diberi nama ibu kota dia Islamabad, Islam untuk selama-lamanya. Kan, Tantan ni tanah, Pakistan tanah suci. Ketika itu orang-orang di India beri nama negara dia Hindustan, tanah Hindu. Kita pun nyanyi lagu Hindustan kan, maksud nyanyi tanah Hindu, Hindustan. Tantan ni tanah, Uzbekistan tanah Uzbek, Kirgistan tanah Kirgis, Tajikistan tanah Tajik. Dan dekat belah-belah Khurasan ada satu negeri nama dia Kafiristan, tanah kapi. Tuan-tuan jadi search Kafiristan. Kafiristan tu hanya dapat diislamkan ujung kurun ke-18. Ditukar tanah itu kepada nama Nuristan, tanah cahaya. Jadi orang dulu dia tak sensitif perkataan kapi tau. Sebab kapi-kapi lah, apa nak sensitifnya. Sampai negara dia pun dipanggil negara Kafiristan. Nanti saya dah sebut, kita kat Malaysia je sensitif perkataan kapi. Jadi kita sensitif perkataan kapi. Sedangkan kapi bukan jahat, kapi orang tak beriman. Kapi harbi orang jahat. Ke korang rasa korang kapi harbi yang sensitif sangat? Kalau kapi harbi maknanya memang jahat lah cerita dia. Tapi kafir orang tidak beriman. Saya dengan izin Allah SWT di train dalam bab diving ni, diving bukan recreational,
diving dipanggil public safety diving. Public safety diving ni cari mayat kan. Saya dengan Zia Allah kan ngajar bomba, ngajar polis kan. Beberapa specialty, bukan bukan daripada asas. Setakat pakai itu diorang ada instructor diorang. Ditrain di sana dekat Fort Benning. Fort Benning tu tempat askar-askar Amerika di training dekat Georgia. Kan? Askar-askar yang berbalik daripada Iraq, daripada Afghanistan, dia ada patch infidel. Infidel tu mana kapi. Dia tak sensitif pun. Kapi, so what? Infidel. Kan? Yang ekstrim lagi, siap al-kafir ya'kulu khinzir. Infidel eat pork. Maksudnya. Ah, kawan-kawan saya kat sana. Tak sensitif pun. Kapi-kapi lah. Apa nak? Memang kapi. Memang tak beriman. Tak sensitif pun. Kan? Itu iklannya. Maksudnya pasal pasal tan-tan tu lah. Tan-tan-tan. Okey. Jadi ketika zaman zaman Rasul itu, itulah cerita motivasi mereka menumbangkan orang-orang Rom dan juga macamnya kemudian dia ambil Saidina Umar ketika itu yang yang berusaha untuk mengambil Baitul Maqdis. Okey. Maka ketika pemimpin di Jerusalem waktu tu, tuan-tuan, dalam kelas yang lepas saya dah sebut Jerusalem tanah wakaf tau. Dia tak boleh diambil secara paksa. Jadi ketika orang-orang Nasrani di sana, dia tahu orang Islam datang, dia kata panggil pemimpin nombor satu kau. Kan? Jadi waktu tu panglima-panglima Islam, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah panggil Sayyidina Umar, tolong datanglah sebab pemimpin Jerusalem nak jumpa. Tu Sayyidina Umar datang daripada Madinah dalam bukit terakhir nampak Jerusalem, Sayyidina Umar bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Orang Islam semua sama-sama bertakbir. Bukit itu sekarang dinamakan Jabal Mukabbir. Jabal Mukabbir tu bukit bertakbir. Mengambil sempena Sayyidina Umar bertakbir dekat bukit itu ketika dapat melawan Baitul Maqdis. Kan? Sampai Baitul Maqdis, Sayyidina Umar mula-mula sekali Sayyidina Umar cakap dekat pemimpin Jerusalem, tunjukkan aku mana Baitul Maqdis. Maka pemimpin Jerusalem tunjukkan, okey ini Baitul Maqdis. Sayyidina Umar buka jubah dia, buka serban dia, jom kita kemaskan. Sebab ketika itu Baitul Maqdis jadi tempat pembuangan sampah. Kan? Orang-orang Nasrani dia tak ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Yang ada ni adalah orang Yahudi. Kan? Dia kata itu masjid dia. Yang maknanya Sayyidina Umar bersihkan. Kemudian bila Sayyidina Umar bersihkan, kemudian Sayyidina Umar isytiharkan satu tempat tu, ini masjid kecil, jom kita sembahyang. Memula Sayyidina Umar sembahyang. Jadi di situ dipanggil Masjid Umar yang pertama. Masjid Umar yang pertama. Kemudian hari berikutnya Sayyidina Umar diajak untuk lawat Baitul Maqdis, lawat gereja Holy Sepulchre. Tempat Nabi Isa disalib kalau mengikut versi Kristian. Waktu tu sampai waktu asar. Elok sampai waktu asar, sahabat pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka padri-padri waktu tu kata, dia turunkan gambar-gambar, silakan sembahyang. Sayyidina Umar kata, tak. And Sayyidina Umar keluar daripada Holy Sepulchre langkah 40 langkah. Langkah 40 langkah, di sini kita sembahyang. Di situ didirikan Masjid Umar yang kedua dekat Holy Sepulchre. Saya kalau bawa orang ke sana, daripada pintu gereja tu ke Masjid Umar 40 langkah sungguh, tuan-tuan sekalian. Saya kalau bawa jemaah, saya suruh kata, jom kita langkah 40 langkah. Ustaz lebihlah. Awak langkah Jawa kecil, langkahlah besar sikit kan? Langkah besar sikit. Tapi langkah besar sikit memang 40 langkah tuan-tuan, sampai betul-betul dekat Masjid Umar tu. Hari berikutnya Sayyidina Umar dibawa untuk pergi ke tempat Nabi Isa lahir, Baitul Ham. Sama juga di situ dekat Church of Nativity. Maka sampai Zuhur melawat Asar, sama juga azan. Ashhadu an la ilaha illallah.
Maka padi-padi persilakan, sila sembahyang dalam dalam church of nativity. Dan kata tak. Kan aku hormat agama kamu. Maka Sina Umar ambil satu batu, dibaling satu batu tuan-tuan silan, tempat batu tu jatuh, jom kita sembahyang kat sana. Dibuat Masjid Umar yang ketiga. So Masjid Umar yang ketiga ada dekat apa nama, dekat Baitul Laham. Sembahyang sana. Kalau saya pergi sana, saya tak suruh lah jemaah saya baling batu sebab dah semua ada keliling jadi bandar semua dah. Tapi saya kata cuba bayangkan Sina Umar baling. Uish, jauh juga tuan-tuan silan. Sina Umar tu kan memang terkenal badannya besar kan. Maknanya langkah tu okey lagi, baling tu agak jauh juga, tapi dia baling batu tu kan. Dekat situ buat Masjid Umar yang ketiga. Kemudian tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda buat satu perjanjian dipanggil Al-Ahdah Umariyah. Tuan-tuan nanti sal tengok dekat Google, type Ustaz Amin Perjanjian Umar. Saya pernah tulis kisah itu, Ustaz Amin Perjanjian Umar. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin Ahlil Ilya minal aman. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ini apa yang dijanjikan oleh hamba Allah Umar Amirul Mukminin untuk penduduk Ilya dengan keamanan. Jadi Jerusalem ni pernah ditukar namanya kepada Ilya kan, oleh orang-orang Rom. Sebab itu kenapa perjanjian tu bukan kepada orang Jerusalem, kepada penduduk Ilya kan. Jadi maknanya aqtahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa likanaisihim wa salbanihim wa suqmaha wa bariha wa sa'irul millatiha. Dijamin keamanan untuk dirinya, ahli keluarganya, seluruh gereja-gerejanya, seluruh salib-salibnya, tempat sumber-sumber airnya, dan tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Kan? Orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam bayar jizyah. Sama-sama bayar kan? Orang bukan Islam bukan bayar zakat, dia bayar jizyah. Orang Islam bayar zakat. Sama-sama bayar, maka Umar, Sayyidina Umar menjamin keselamatan. Kan? Tak ada siapa pun orang Islam akan merosakkan agama kamu, salib-salib kamu, tempat ibadah kamu, ambil hak kamu, tak. Perjanjian ini dibuat oleh Sayyidina Umar pada 15 Hijrah. Kan? Kemudian Sayyidina Umar pun disaksikan oleh 4 orang. Kan? Syahada ala, maknanya zalik, disaksikan. Kan? Maknanya perjanjian itu oleh Khalid ibn Walid, Sayyidina Khalid ibn Walid, Amr bin As, panglima perang Melaka ni, Amr bin As, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. 4 orang ni. Perjanjian Umariyah 15 Hijrah tuan-tuan silan ni. Lebih kurang 636 Masihi. Jadi tuan-tuan silan ni, perjanjian Umar ni dia mengikat antara hati orang-orang yang beriman dengan orang-orang Nasrani. Kan? Dan memang orang-orang Nasrani di Jerusalem, dia memang dengan Islam ni memang baik tuan-tuan silan. Sebab itu ketika peperangan salib pada 1187 Masihi, peperangan salib yang akhir 1187 Masihi, 1187 Masihi, antara division tentera salib adalah orang-orang Nasrani daripada Jerusalem. Orang Nasrani daripada Jerusalem. Maka orang Nasrani daripada Jerusalem ni ditemplak oleh Raja Salib. Nama Raja Salib itu Guy de Luzion. Nah, macam mana nak bunyi tu? Tuan-tuan salin je lah. Kalau ikut dia punya bunyi, Guy, G-U-Y, Guy de Luzion, Lusigna, L-U-S-I-G-N-A, Lusigna. Nah, tapi pronunciation dia Guy de Luzion. Kan? Jadi Guy de Luzion kata apa? Dia kata, "Eh, kamu orang-orang salib, kenapa kamu duduk bersama orang Islam? Tentulah maknanya kau patutnya bersama orang salib, kita lawan orang Islam. Apa kata tentera salib daripada Jerusalem? Kami setia dengan perjanjian Umar. Orang Islam tidak pernah memerukai janji.
Nama panglima perang itu Isa Al-Awwam. Nama panglima Islam yang bagian tertersalib, bahagian Jerusalem. Bersama orang Islam. Tuan-tuan, peperangan akhir 1187 Masih. Lepas tu sampai sekarang pun orang Nasrani di sana dengan orang Islam memang baik, dan mereka memang di, bersama-sama menentang orang-orang Yahudi di sana. Sebab perjanjian Umar tu, sebab orang Islam memang terkenal dengan dengan maknanya kalau berjanji tu dia akan pegang janji tu, orang Islam kan, terkenal dengan benda tu. Jadi tuan-tuan silan, jadi selepas terkalah di Duluzion dekat dekat peperangan Hittin. Hittin ni lebih kurang 200 kilometer dari Jerusalem ya. 1187 Masih. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun mula beralih pergi ke Jerusalem. Waktu tu Jerusalem hanya dipimpin oleh satu orang panglima. Maka dikepung Jerusalem. Kemudian dihantar utusan. Panggil panglima, kita bincang dulu. Maka panglima salib waktu tu Balian nama dia. Balian dia kata, "Oh, dulu kan 100 tahun dulu ketika orang salib datang ke Jerusalem, dia sembelih 70,000 orang Islam tanpa tertinggal satu orang pun. Kan? Ini mesti waktu kalau kau dapat tawaran ni, kau akan bunuh seluruh orang-orang salib. Bilangan mereka 100,000 orang." Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Kan? "Kami orang-orang Islam tidak akan membunuh orang perempuan, anak kecil, orang tua dan orang yang tidak bersenjata. Guruku berbeza dengan guru-guru mereka yang membunuh orang yang tidak berdaya. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku jamin seluruh keselamatan penduduk salib yang berada di Jerusalem." Apa kata Balian? "Under this term, I'm surrender Jerusalem." 1187 Masih, tidak ada satu orang pun orang salib yang dibunuh, diiring untuk keluar daripada Jerusalem. Kalau tak nak bayar jizyah, pergi ke Aqqa. Aqqa tu berada di Palestin lah, dekat sana tu. Lama mereka duduk di Aqqa, cuba balik tawan Jerusalem tak berjaya. Akhirnya Tentu Islam kalahkan mereka di Aqqa, semua mereka pindah ke Cyprus. Kan? Jadi tuan-tuan silan, itu sejarah Baitul Maqdis. Kita dapat sempat bincang dua bab ni lah. Satu bab kita bawa pada minggu kesempatan akan kelas akan datang. Antaranya adalah kita bagi teaser dulu. Kan? Selepas tombangnya kerajaan Rom, kerajaan Rom ingat tak, dia kan masuk menganut Nasrani pada 300 tahun Masih, 300 Masih kan? Ingat tadi kan, 300 Masih itu. Jadi ketika dia kalah dengan Sayyidina Umar kan, orang-orang Nasrani kata, "Kita dah tak boleh lah nak mengharap orang Rom menjaga Nasrani." Maka bangkit dua kuasa baru untuk menjaga Nasrani. Satu orang daripada England, satu orang daripada Perancis. Kan? Dan mereka kemudian menjadi maknanya orang yang berlawan dengan orang-orang Islam. Dan sampai akhirnya mereka menawan negara Islam sebab mereka mengetahui apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada orang Islam. Untuk kita tahu apa kelemahan itu yang kita sedar ataupun tidak, kita berjumpa dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Sekian saja. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah terhadap kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku luqau lima sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.